Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Dunia, mengatakan bahwa perjalanannya ke Indonesia merupakan penerbangan terlama yang pernah ia lakukan. Paus sendiri terbang dari Roma untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Paus Fransiskus memulai perjalanan apostoliknya dengan memilih Indonesia sebagai negara yang dikunjunginya. Kepala Negara Vatikan sekaligus juga pemimpin Gereja Katolik Roma itu diketahui berangkat dari Roma, Italia pada Senin 2 September waktu setempat. Menggunakan pesawat atau maskapai Ita Airways, Paus pertama dari Serikat Ordo Jesuit ini sempat menyapa awak media yang diundang untuk meliput kunjungannya ke Asia Pasifik. Ia juga menyempatkan diri untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jurnalis tersebut. Paus Fransiskus merupakan paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini sekaligus menjadi perjalanan apostolik paus ke tanah air setelah 35 tahun silam. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E vi ringrazio per venire in questo viaggio. Vi ringrazio della compagnia. Grazie tante. E poi ci rivedremo in questo volo così tanto lungo. Credo che è il più lungo che io ho fatto. Sì, è il più lungo. Grazie.